Oke, selamat sejahtera, selamat petang. Sekali lagi berjumpa dalam channel YouTube. Kali ini saya ingin berkongsi bagaimana cara live streaming di YouTube dengan hanya menggunakan laptop dan handphone sebagai kamera utama. Oke. Jadi caranya senang saja. Yang pertama, kita akan aktifkan dahulu internet untuk kedua-dua peralatan yang digunakan, yaitu laptop dan juga handphone. Oke. Kemudian ada perisian tertentu yang kita akan gunakan, yaitu ini IV cam. IV cam ini dengan di laptop. Ya, di laptop juga ada. Oke, ini dia IV cam. Oke. Oke. Sambungan untuk ke laptop sudah tersedia, sambungan untuk WiFi ya, WiFi. Oke, WiFi sudah tersedia ini. Dan juga sambungan untuk WiFi yang sama di handphone juga sudah sedia. Oke. Sekarang kita akan buka perisian di laptop nih. IV cam nih. Oke. Apa dia kata waiting for IV cam connection. Jadi sekarang saya akan aktifkan pula di sini. Saya akan pun. Oke. Okay. Adjust. Bila kita sampai dia ada bunyi yang lain-lain lah. So sekarang di laptop ini dengan connect ke kamera ini sudah berjalan. Oke, sudah bunyi. Sekarang kita akan buat live di YouTube. Oke. Sekarang kenapa di sini baik untuk kebaikanlah untuk menggunakan handphone nih, sebab tidak perlu kabel. Oke, tidak perlu kabel. Ini handphone saya ini dikonek ke komputer dengan menggunakan WiFi saja. So ini satu kelebihan untuk connection cara ini. Oke. Bagi Anda yang tidak ada WiFi, terutama sekali Streamix. Sekarang ini WiFi yang digunakan ialah Streamix. Bagi yang tidak ada kemudahan WiFi, ini boleh digunakan. Ya. Ini boleh digunakan. Oke. Ini boleh
daripada Maxis. Maxis ini wifi yang dia apa ni? Kita dulu, saya dulu subscribe untuk ini sebagai wifi. Ini juga boleh Maxis. Ada dua ya. Ada dua saya gunakan. Kemudian ada juga Silcom punya. Okay, Silcom punya. Okay. Jadi bagaimana menggunakan ini? Senang saja. Kita ambil SIM card dan letak di sini. SIM card yang ada di dalam komputer. SIM card itu kita letak di sini. Kita letak di sini. Masukkan di sini. So apabila kita akan hidupkan, ini otomatis menjadi WiFi kepada kita. Ya. Yeah. Itu senang jika kita berada di luar lah, di luar rumah. Oke, okay. Okay, sekarang mari kita buka YouTube. Buka YouTube. Okay, kita kecilkan ini dulu. Ini adalah YouTube, saya punya YouTube lah. Okay. Jadi pertama sekali kita akan letak create di sini, dan sini ada go live. Okay. Namun sebelum kita go live, ada lagi satu perkara yang perlu kita buat, itu kita kena install ini. OBS. Okay, OBS nya. OBS. Okay. Inilah OBS. OBS Studio. Ini kita mesti install untuk tujuannya. Kita ambil ini sebagai koneksi connection ke YouTube, sebab kalau dari iVCam ini hanya membantu untuk connect ke kedua-dua telepon dengan laptop. So OBS Studio kita gunakan untuk connect ke YouTube. So OBS Studio mesti di install. Okay, bagaimana rupanya? Sepatutnya apabila kita sudah connect iVCam dengan laptop, dengan kamera, OBS Studio ini juga mesti connect ke sana ya. Jadi mari kita buka OBS Studio. Oke, okay. Yang ini sudah saya set, OBS Studio sudah pun berfungsi. Dia tidak akan menggunakan kamera ini, kamera tersedia oleh tidak akan gunakan ini kamera ini. Dia tidak akan gunakan kameranya sendiri, tetapi dia akan gunakan kamera handphone saya. Ya. Oke, mari kita teruskan. Oke, sekarang di sini ada sebelah di sini nih, ada start streaming dan juga start recording. Oke, start streaming dan start recording. Ini mari kita tengok start streaming dan start recording.
di YouTube. Kita akan setting di sana dan baru kita tekan ini start. Oke. Ini saya sudah buka sendiri. Ya. Oke. Sekarang kita akan pergi kepada GoLive. Oke. GoLive. Tekan dulu ini dan pergi kepada GoLive. Ini akan diminta new stream. Oke. Okay. So, ini sudah stream, sekarang new stream. Oke. Okay. Diminta tajuk. Kita tuliskan tajuk. Oke, okay, percobaan pertama. Pertama live streaming. Oke, yang ini jangan dulu beri, bagi dia publik. Kita tengok dulu unlisted, maksudnya mereka yang dapat URL itu sahaja yang boleh. Oke, ini pun kita tengok, kita copy saja yang atas ini. Kategori ini okay. Yang ini upload thumbnail, kita akan ini saya sudah sediakan ini dan sekarang thumbnail sudah ada. Dan di bawah-bawah boleh set kemudian, tapi oke, sekarang ini ada create stream. Oke. Kita hanya tekan ini saja, create stream. Oke, sebelum itu kita tekan create stream itu dan sedang dicari. Oke, sedang mencari, sedang membuat koneksi di OBS Studio. Jadi kita tengok di OBS Studio ini, kita tekan ini, tekan start streaming. Oke, kemudian start recording. Recording ini untuk suara, streaming untuk video. Oke, biarkan dia begini dan kita buka balik YouTube ini. Kalau dia berjaya connect di sana, maka berjaya. Oke, sekarang ini koneksinya belum sempurna, sebab ada lagi yang belum kita tetapkan. Jadi YouTube dengan OBS Studio ini mesti disinkronize ataupun mereka diberikan koneksi berhubung. Sekarang kalau kita tengok di sini settingnya, setting ada key di sini, stream key. Jadi key ini kita mesti ambil daripada YouTube dan kita letakkan di sini keynya. Jadi kita pergi di YouTube sekali lagi dan
pergi ke paling bawah. Kita cari di sini. Okey. Ini adalah key untuk video ini. Jadi kita copy dan kita paste di sini. Oke. Tapi di sini kita stop dulu lah. Stop streaming. Stop streaming dan stop recording. Jadi kita masuk balik ke setting. Kita minta ini kita padam dan paste di sini. Ya. Jadi kita show. Oke, ada sudah. Sekarang connect ke. Kita apply dulu, apply dan. Sekarang kita mulakan start dan start recording. Oke, kita biarkan begitu dan sekarang kita pergi ke atas. Apakah dia sudah percaya atau tidak? Oke, masih belum ada data. Jadi kita akan tengok bagaimana koneksinya. Oke, sekarang koneksi sudah sedia. Kita tinggal di sana ada go live kan? Di sana ada go live. Kita hanya tinggal tekan itu saja. Nah, go live. So, kita akan tekan tombol ini. Kita tunggu apakah dia percaya untuk ini. Oke, sekarang video daripada kamera sudah terpapar di sini. Sudah terpapar. Ha? Namun pergerakan tidak baik, tidak smooth sebab mungkin connection tidak baik. Jadi sekarang untuk live kita mesti tekan itu. Supaya kita kawan-kawan yang kita berikan URL itu melihat. Oke, sekarang kita go live. Oke, go live dan oke, sekarang live. Sekarang ini live sudah. So, kita besarkan lah. Dan teman-teman kita live, tetapi sekarang koneksi yang saya gunakan tidak lagi, so untuk gerakannya tidak baiklah. Oke, ini daripada IVCam. Jadi sekarang saya boleh ambil kamera ini dan nanti berjalan-jalan untuk video ke tempat lain lah. So kalau kita tunggu di sini ini dia. Tidak baik. Connection yang saya gunakan ini tidak laju. Sekarang saya berjalan untuk di kawasan saya. Oke, saya tidak tiga apa-apa untuk live stream ini. Cuma hanya untuk melihat saja keadaan saya ini.
begitulah cara kita untuk connection. Okay, connect untuk kita live di YouTube. Sekarang ini saya live di YouTube. Ah. Jadi itu kalau kita mau tengok. Nah, di sini kawasan di sini ialah untuk kita berkomunikasi dengan penonton itu ini, hai. Tapi sekarang ini belum ada penonton. So, tadi kita buat ketetapan untuk bukan untuk awam punya. So ini bukan ditetapkan untuk awam, nanti mungkin boleh cari juga lah untuk tengok kalau dia boleh di okay. Tukar kepada publik. Oke. Okay. Current view 1 yaitu saya. Oke. Okay. Ini Oke. Kita edit di sini. Oke, kita edit tuh ini unlisted dengan public. Oke. Public supaya kawan-kawan yang kita berikan beritahu pada masa ini mereka akan. Oke, siap dulu. Oke, sekarang mari kita tengok di YouTube saya, di channel saya, adakah benar saya sedang online. Oke, kita pergi ke sini. Tengok YouTube channel ni. Okay, kita klik video sini. Okay, ada satu perkataan live now. Ini live now. Jadi kita klik ini dan kita terus kepada live itu. Okay, di sini juga di home ini pun dia tersenarai live. Okay. Ini ada perkataan live. Jadi sekarang kita hanya klik ini dan sekarang ada penonton, oke? Okay. Yang boleh melihat di sinilah. Oke. Okay. Jadi mari kita buka bagaimana share ini kepada kawan-kawan. Okay, share URL ini kepada kawan-kawannya. Okay, ini URL-nya ataupun pautannya lah. Okay, ini. Okay, ini ialah URL pautannya dan di bawah ialah backup support. Jadi kita akan copy ini dan kita buka satu lagi. Window dan kita pergi ke Facebook. Kita akan promosi link kita ya. Facebook. Oke, ini Facebooknya. Oke, kita masuk Facebook. Oke.
ya. Ini tidak tersedia. Saya ambil yang sudah tersedia. Oke, log into existing. Oke, log masuk. Kalau masuk ke Facebook. Oke. Sekarang saya sudah masuk ke Facebook. Kita akan promosi link ini ke Facebook supaya kawan-kawan tahu. Oke, saya hanya pergi ke sini saja. Ctrl V. Oke. Oke, sedang langsung sekarang kita tap saja. Online. Testing sahaja. Tutorial sekarang kita akan siarkan di sini, tetapkan awam dan siar. Oke, kita akan tengok adakah kawan-kawan saya ingin melihatnya. Oke, itu sudah dimasukkan ke URL-nya. Sekarang ini ada satu yang baru saya kirim, yang baru saya tadi post di FB. Kita akan tengok pertambahan jumlah penonton atau tidaknya. Oke, ini adalah teman-teman saya. So, kita balik kepada YouTube, ya. Balik kepada YouTube di atas sedang live. Oke, ini. Oke, ini agak lambat, masih lagi proses. Oke, masih lagi memproses. Oke, sekarang